Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi di Afgara Channel. Okey, terima kasih kerana klik video ni. Semoga bermanfaat. Okey, hari ni Mitsubishi Lancer 1.6 GLX. Enjinnya 4G 18, 4G 18. Okey, hari ni kami akan ganti dia punya water pump. So, position water pump ni di sini. Untuk ganti water pump ni rusak sudah. Okey. Untuk ganti water pump ni, kita ni mesti buka ia punya timing bell. So, kita akan buka step by step. Kita ni cari position dulu. Okay. First, kita akan buka dulu ia punya cover ni. Cover ni ada screw 1, 2 and ada clip sama di bawahnya. Okay, bambil tak covernya? Bambil tak? Okay. Lepas tadi buka cover ni, baru sanang tadi kan longgarkan skru ni. Kalau tadi ada impact gun, tadi boleh pakai impact gun. Kalau tidak ada, tadi boleh gunakan spanner lah. Pak S, mana? Bukan. Ah, minta. Bah, okey. Kita. Tadi gunakan teknik ni. Okey, longgar. Bukan apa? Okey, longgar. Kalau sudah longgar, baru tadi buka bahagian atas. Okey, yang atas tadi water pump skrunya tadi buka. Tadi longgarkan dulu. Baru tadi buka semua beltingnya. Okey. So, 3 biji sudah. Next 1 biji lagi. Buka semua beltingnya. Okey. Okey, longgar sudah. Next. Ini buka beltingnya. Okey. Tulak ke belakang untuk lock. Okey. So, sini yang atas. Dan yang di bawah sini. Oke, kalau longgar dua-dua atas sama bawah. Baru tadi longgarkan daripada skru yang ini. Oke. Untuk melonggarkan beltingnya. Soalnya masih kencang. Oke. Masih kencang, perlu dilonggarkan ini. Oke. Soalnya dari chat ini senang. Saya 14. Okay. So belting ini untuk daripada puli, posturing pump dan kompresor. Okay, next saya akan buka kompresor. Saya akan buka belting water pump alternator. So yang tadi yang longgarkan tadi yang puli 10. Ini boleh sudah tadi buka belting dia. Buka ni size 12. Longgarkan saja yang ini. Betul longgar. Tanya longgarkan yang di sini adjustnya ni longgar dapat tarik ke atas. Okey, kalau sudah dapat tarik ke atas ni jangan lupa size 14 yang puli di bawah skru arah alternator bawah sebelah belakang ini alternator. So ini alternator, so yang skru belakangnya ni ini mesti kita longgarkan juga. Skrut belakang. Okey. So yang ini mesti longgar. Okey. Kalau sudah longgar, baru tengok. Tulak saja ke depan. Okey. So baru kita cabut beltingnya. Okay. Sini next kita ni buka ia punya puli water pump. Alright.
yang water pump buat gagar sudah. Okay, next kita akan buka puli basar yang bawah. Okay. Okay, next kita akan buka covernya. So tiga saya buka baru saya tarik. Next kita akan buka cover di bawah. Nya cover. Okay. Pak, buka cover sudah. Okay, next, tadi kan buka ya punya mounting dulu. Yang atas. Okay, baru ini angkat. Okay. Angkat, keluarkan mountingnya. Okay. Okay, tadi luruskan dulu maknya. Okay. Separas nah. Kalau sudah separas. So ini nampak dia punya no, pinnya di sana di bawah, makin bawah. Okay, so untuk makin di bawah yang sini ini ada titik ini sama sini ya. Sini nampak ada iron. Alright, so lepas tadi buka mounting di atas tadi, marking so tadi marking, mark. So tadi buka dulu bearing ni, bearing timing bell. Ya. So tadi buka bearing ni untuk buka timing bellnya. Langga banyak. Okay, baru tanya cabut bearingnya. So ni bearingnya, and then timing bell. Okay, masa cabut timing bell. Eh, lupa satu lagi. So untuk buka timing bellnya, yang ada dua snatch ini, tadi buka antara satu, so baru tanya dapat lepaskan dia punya timing bellnya. Test 12 ini jadi position. Okay, timing bell. Okay, lepas ke timing bellnya keluar. Buka size 12. Okay, so ini water pumpnya yang bergagal tu. Okay, rusak sudah. Okay, okay, next tanya akan buka ya punya puli atas sana. Saya tanya kan ganti punya wheel seal terus, yang wheel seal atas dan wheel seal bawah. Untuk buka puli ini, kalau tadi ada impact gun, tadi cari box panel ni kan macam ni. Ini size 13 tutin. Kita ni lock saja di bawah. Kita lock semua ni. Lihat ni buka ya anti clockwise. So apabila tadi buat lock ni, ia terlock. Jadi anda berpusing punya puli. Okay, next ini akan keluarkan dia punya wheel seal. Okay, wheel seal sudah keluar. AH2057R. Wheel seal di bawah. Okay. Okay.
kita sudah klik selingkan saja. Next, baru kita tarik. Oke, okay. So, sudah ini keluar. Ini kan gua akan punya open seal. Kemudian oke, kalau sudah keluar tarik saja. Oke, ini hasilnya EH1962i. Terima kasih karena menonton video ini, semoga bermanfaat. Nantikan part kedua untuk pemasangan. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.